Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo semuanya, ketemu mana ambe aku Ita Valentina di Guruku Gamer. Belajar ngegame, belajar. Oke, hari ini aku sengaja syuting bengi-bengi rek. Iyo. Karena kenapa? Semakin kesini aku merasakan kehidupan seorang Robert Hills juga semakin sunyi senyap seperti dinginnya malam. Iya. Dan kemarin kita menemukan beberapa hari yang absurd, mungkin di hari yang keempat dan mungkin menjelang hari yang kelima. Dan kemarin kita menemukan sebuah puzzle yang juga tricky tentang notasi dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan puzzle tersebut? Yuk, tanpa banyak singesong lagi, sama-sama. Let's press circle to start. Oke, kita continue. Nah, sampai sini bingung terusan. Jadi, kita harus cari sesuatu yang sama dengan pattern ini dan menempatkannya di pojok sini. Ini loh, set shot ini loh. Nah, itu. Maksudnya kode itu seperti itu. Di mana dulu? Oke, okay, and stop. Terus ini yang kecil, and stop. Dan ini, and stop. Bener dong. Ya, siku itu adalah petunjuk ternyata. Yuk kita ampiri. Apa ini? Apa ini, Bung? Doremi. Si. Enggak ya. Kayak oh, we found something. It's F. F ya. Nope. Oh. It's A. It's A. A. Indonesia ta Inggris? Yes, ikulah. Terus, oke, okay. Ouch, face, kita coba, kode selanjutnya adalah face, muka, A, F, yep, C, dan E, bola disco. Ajak copyright. Wow, what happened everybody? Oke, okay. Se koyo iki kudu dicocokno ambek ubin belakang enggak sih? Aku koyo langsung Ya. Oh, I see. Another puzzle. Waduh, rek. Tambah hariku puzzle-nya semakin wow ngono. Sik ya, kita melihat potret seorang gadis. Oke, kita menemukan objeknya. Yep. No, not that. Ya, this one. Yang satu ini. Dan salah ya. Kak ini salah. Mbak Endek nih shore, heeh.
Kita geser semuanya dulu, satu persatu dengan cermat dan teliti. Aha. Nah, ini ada potongan rambut. Iya. And here we go. Wow. Kata selanjutnya adalah soul. Dan aku gak ngerti ini apa yang sering kita temukan di puzzle-puzzle daerah Sea Lake. Simbol-simbol kayak ngono. The Dark Domes. Yo, ngono. Soul. H-C-K-L-M-O-P-Q-R-S. Oh. Jiwa. Soul promises itu artinya janji jiwa. Soul promises, promises. O P Q R S T U L C K L pills. We got this pills. Apa coba? Okay, it's oh. Tutup lagi. Kok obat deh? Sere. Aduh. Bentar. Kok obat deh ya? Melaku dong deh. Hey. Ditut not lagi. The Shadow Man. Soal. Okay. Yes. Soal. Aduh, yes. Gak paham aku ini. Se face yo se visual se kayak yes. Ngerti face your visual. Ikuti simbol-simbol yang muncul di setiap kata yang muncul juga. High five apa nih, toss apa ki? Alright. Ingatan kita harus benar-benar jeli, rek. Iso dipasno dong, baik. Siap 86. Dipasno yo. Dipaskan. Bayangan kita ini kayaknya ya, cermin kehidupan. Iya. Okay, here we go. Alright. Udah nih. Ya, dadah. Enggak, belum selesai. Apa yang terjadi pada Robert Hills itu kita harus tahu dulu. Alright. Lulu. Lah kok kita jadi another? Guys, kita jadi Shadow Man. Apa itu? Cube. What? Cube. Coba. Tependi coba. Oh. Pupuk ya. Okay. Good night Shadow Man. Tidur ya. Bye. The bullet went straight through my head. Peluru itu lurus di kepalaku. But then I saw all my memories drifting by. Kemudian saat itu terjadi, aku ingat semua kenangan dalam hidupku satu persatu. Alright, drifting by. Ini gak bisa tak apa-apa lagi. Coba. Ouch. Okay. The bouncer looked at me. Bouncer itu kayak Pak Satpam ya, atau penjaga yang ada di sebuah gedung, terutama di klub golf.
Sohae. His eyes widened. Oh. Who are you? Who are you? Kamu siapa? I don't remember. Lah. Very good. Come in. Hah? Lah kok tambah the very good? The door's opened. Eh, le, gak kenal siapa dirinya kok oleh melbu tambahan. Wah, ini klub yang aneh. Klub golf. Okay. It was hard to find familiar faces. Di sini sulit banget ketemu sama wajah-wajah yang aku kenal atau teman dekat. Itu sulit. Okay. Kita jalan. Wait. Okay. Orang asing semua ya berarti di sini ya. I looked at the DJ. Aku lihat ke arah DJ-nya. He took the record. Dia menyalakan record. What record? Okay, ambil dulu kasetnya, Bunda. Dark. He put the needle on. Needle on. Eh, iki. And it spinned. Alat musik 80-an nih, iki banget. And it spin. Spin. Berputir. Apanya yang saya putar ini, Tuan? A guy walked up to me. Oh. It's another hey, guy. Hey, man. Hello. Enjoying the night? What do you have on your face? I can almost look through you. Yeah. Hey, kamu... What did he kenapa? Mean? I touched my face. Rek, iku... Ono lukae lho, Rek. Rek, iki fix. Iki fix. Alam selanjutnya. Akhirat ini. Fix sudah. Itu lukanya masih ada. What did he mean? I touch my face. I moved my finger to the hole. Pak, stop, it's disturbing. And then I realized I lost it all. I was losing my mind. Literally losing his mind. My soul was changing. Jiwaku berubah wujud menjadi shadow man ya. Okay. Kita jalan terus. Di manakah ini aku tidak tahu. But suddenly, a glimpse of recognition. There she was. Aku mengenali seseorang di tempat ini. Dan itu Laura. She opened her eyes. Dia her head turned upside down. What happened? Upside down. Everything was changing. Aku merinding, Re, tolong, Re. Ngomong lho. Everything was changing. Changing. Everything, ya. The moths flew into her eyes. Re, iki part paling disgusting ono dek game iki, Re. Serius. I wish we could go back. To where it all started. Aku berharap kita bisa kembali and she went ke tempat kita mulai. Up in the air, leaving me again. Dan dia terbang ke atas angin meninggalkanku lagi. Aduh, aku merinding tuh kayak ini sumpah kayak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Oh my god. Kita udah menjadi shadow man. Shadow man. Tenan iki. Menjalani reality schedule dengan menjadi shadow man dan tetap harus sarapan. Iya dong. Robert Hill 1908, satu hari sebelum ada logo pintu ya di tanggal 20, status corrupted.
Pani doesn't corrupted. Yes lah, makanlah. Shadow Man makan apa? Donat yang tidak jelas tentunya. Ono laler bisa syu-syu. Donat itu busuk. Iku cairan itu mau apa coba? Iku cairan itu mau apa coba? Oke. Take care, ke toilet. Saiki ku jam 23. Ya. Karena sing ngono jam tadi. Oh ya. Oh sorry. Jam 22:48. Dan aku tulisan ngenean. Kenapa aku jahil sekali pada diriku sendiri? Oh my god, sudah diwalek dong. Pak, tangane kari, Pak. Tangane kari. Oke. Oke, I see. Kita tidak sikat gigi ya hari ini ya. Self-care. What self-care that we do? Kenapa dia marah-marah pada WC? Aduh, Nek. Dia terus become human, eh? Sekta. Yeah. Ayo, arek. Sing bener, arek. Maybe like that. Merinding badai aku sumpah. Song guyu dong. Okay. Skip. Check up. Shadow Man need check up. Apa nih sing di check up? Wait a minute. Bajumu kok berubah? Bunda. Please keep your distance, sir. Jaga jarak, Tuan. Kamu kelihatan tidak sehat hari ini. Could you complete this sequence? Apakah kita akan bermain begini-begini? Tidak. Tidak ya? Golek ndek-ndek coba. Oh. Atas kita kudu selesai. Apa ya? Jangan-jangan iki paling. Pac-Man ambek apa ya? Koyo kono Pac-Man. Golden Dendi coba. Wait a second. Kita keliling-keliling dulu ya, Reo. Oke. Si, kita cermati bersama ya. Could you complete this sequence? Enggak ya? Apaan nih coba? Enggak ya? Enggak ya? Wait a second. Wow, it's night. Nightmare.
Moretes belum boleh ya. Bunda, tolong, tolong saya, tolong, tolong, Bunda. Buka dong. Apa ya, sih? Pasti ada sesuatu yang aku lewatkan. Di mana aku pernah melihat simbol seperti itu? Could you complete this sequence? Apa ya sih? Lek misalnya ini ambil ini kan kemungkinan jawab iku kan ya pasti ini dan ini toh. Lah. Aku wis nyoba lho iku mang. Oke. Tenang, ini tes psikologi koyok pas di awal-awal SMA iku. Stay calm. Complete the sequence. Kesana. Kesana dan kesana. Iyo, kayak tes psikologi pas aku zaman SMA coba. Kesana. Membuktikan kejiwaanku masih sehat atau tidak ini. Seret. Iya kan, mind blowing banget. Lurus Rono, S Rono. Iya apa coba perkembangannya? Emang ono S yang, iya sih. Lurus Rono. S Rono. Lek memang berputar lo ya. Apa-apaan ini? Akankah? Enggak. Gak mungkin kotak-kotakan ini pasti. Enggak juga. Enggak kelem. Enggak juga. Seriously? Okay. Enggak, ding. What happened? Apaannya coba? Enggak ya, dipotong separuh. Ya, wow, kita coba ini sembarang kalir dong. Ayolah, anything. Susah. Enggak mungkin kotak-kotakan tapi. Nyapa. Garis bulat. Bulat S. S. S bulat. Enggak ya, enggak mau.
Sik, cemot-cemot. Oke. Sik, aku tenang nih, aku pengin nyoba teori yang aku canangkan sebelumnya tetap. Garis O, ya. O, S. Otomatis sebelahnya harus S. S. Coba, S, O. Terus O, S. Beruntun cecer, mana kok mana aku tahu, mana aku tahu. Tidak ada garis, ada garis satu, garis dua. Oh kagak, ini utuh, dibagi dua, dibagi empat, dibagi delapan, pecahan. Teng tong, iku berputar, seret, iku berputar, di menisor, iki, iki. Enggak. Si, pelan-pelan. Ini bisa dipecahkan kok. Tek-tok. Kesana, nambah garis. Sejane kesini. Sini. Bingo. What do you like for dinner? Sorry. What do you like for dinner? Daging telur, daging lah. Luwe banget aku. Thank you, Mr. Hill. Please complete your routine. What a day. But 6 more days later. Ya. Oke, kita kembali ke schedule awal kita. Memory training. Masih ada memory training. Of course. Do you wanna start? Aku pinginnya enggak test training, enggak gini-ginian. Kenapa emang ini? Dia apaan coba? Apa ini coba? Oh! Another clue? Yang berangkang mana mau melaku, Moran? Melayu gak sih? Okay. Kita ikuti kemana dia akan menuntun kita. Alright. What? Enggak nih. Iya. Bener kawasan. Tak tutup nih. Bah. Wes. Oh enggak. Okay. What's next? Tetap. Duh. Kemana terusan? Mari ngono. Ya Pak, no coba. Ayolah, harus mulai absurd iki aku benci wisan.
Okay, that's make me shock for a while. Next clue. Okay, dek pot bunga. Tiny man, yo tak celuk tiny man eh. Mo, suka tu biasa. Gak kelam deh. Ah, araso. Temukan yang benar. Sehil, dilu. Iki butuh anu, mencedak, mendekat. Oke, ternyata gini. Jadi ketika kita sentuh yang ini, iku dek akan muncul. Dan kita sentuh lagi? Enggak. Oke, kita coba yang lain. Nope. Ya. Oke, satu, dua. Enggak, satu, dua. Tiga, empat. Bingo. Berangkang terus wes, kesel aku sama ngetut noh. Kamu kita lanjutin kemana sih? Dia tuh pinginnya apa sih? Oke, ke frame. What are you doing with my girlfriend picture you? Oh my god. No. No way. Laura? Laura? Oke. Speaker, the speaker. Oke, diarahkan ya. Nang di mana coba? Recreation box? Enggak, lemari. What? Apa ki? What are you doing with that stuff? Iki mulai random banget, Rek. I, Robert Hill, hereby grant permission intake to mental health facility. Kita tanda tangan, seriously? Check if ready. Kita setuju loh mau dibawa ke sini. Di tempat yang kita gak tahu ini. Dan nama kita masih Robert loh. What are you doing that with that? Ah, guys, sumpah ini bus mulai absurd. Mulai absurd banget ya ki. Aku nggak tahu harus di. Lompat. Guys, lompat. Have to. Kudu di ngono no. Apalah ini? Wait. Oh, absurd. Enter. Test complete. Mangan sih. Kita kan pesen daging, iya gak sih? Daging kan? Tapi gak berarti. Iya sih, gak ditakoni juga daging-daging apa, mek daging ngono tok. Iya ya. Ya gak salah juga sih pertanyaannya, tapi masa kudu ngene sih, Rek? Oh my god, my head. Hey. No. Aku merinding langsung krak. Ngono, oh my god. Oh my god. No. Oh my god, yo. Oh my god, terus mimi obat. How do you feel after doing all of this? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan semua hal gila ini? Recreation, saya kuper recreation dong. Terus kenapa? Oh my god.
Dicoba. What happened? Oh. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak wonge dong. Oke. Okay. I 01. Heeh. Oke. Okay. Ki kudu tak catet ta opo iki? Oh, ngono ngono ngono, I see. Oke, di recreation di sini. Puzzle ku never you imagine before, rek, sumpah lo. Never you imagine before. Never you imagine before, wis pupuk wis. Pupuk, wes mulai gak waras kape. Oke, kita sampai di hari berikutnya. I woke up in the street. Mas? I was looking at the sky. Clouds were drifting by. Langit, awan-awan pada lewat, ngono cari. A shadow came over me. Sebuah bayangan datang kepadaku. Eh, tenanan dong. An old woman was standing next to me. Seorang wanita tua. She poked me with her stick. Ada di dekatku ya ketika itu terjadi. Pop. Mas, tangi mas. You should call someone. And she dropped a coin. You should call someone. Drop a coin. Koinnya dijatuhin. Bu, lepasin. Oke. Okay. I grabbed it. Ya, diambil. Slowly, I got up. There pelan-pelan. Was only one place I could call. Satu tempat di mana aku akan ingin menelponnya. I walked to a phone booth. Okay. I put the coin in. Masukkan koinnya. Ya, sangat prosedural sekali ya. I looked at the card and took the receiver. Tenanan di telepon. Tenanan di telepon nih. I dialed the number. 1 3. Three. Two. Dua. I listened. Aku mendengarkan. Hello, Mr. Hill. We are expecting you. Please wait for the car. Tunggu jemputan kami down. Ya. Halo Pak Hill, kami menunggu telepon Anda ya. Menunggu telepon dari Anda lebih tepatnya. Bentar lagi tunggu jemputan ya. Lah kok koyo wis seru banget ngono. It's set up koyo arek wis direncanakan iki ambek Agnes maybe. I put the phone down. A car arrived. Ada mobil jemputan datang. Aku buka pintunya. The driver turned the mirror. For a moment he looked at me. We drove to a large building with a white sign. Kita anu ya, melaju. Hop. Wes ta. Oke. I looked up. Look up. Aku melihat ke arah atas. The white door. The white door katanya. Ada bangunan namanya The White Door. There was a man standing at the top of the stairs. Ada seseorang pria yang berdiri di ujung tangga. Mr. Hill, follow me. Tuan Hill, ayo ikut Please, aku. Please, sit down. Ayo duduk. Welcome to our institute. Ini kan Pak Tua yang You have made the right kan, choice. Ya? We are here to help you retrieve your lost memories and bring back color to your life. Okay. Loh, Kak Dinta ini tadi, sumpah. All you need to do cepet, is sign kak, this paper. Kak, silakan tanda tangan. Oke. Okay. Tanda tangannya ambil pensil, kan? Oke. Okay. Please, sign here. Tolong tanda tangan. Thank you. Iya. Oke. Okay. Kita tanda tangan untuk dokumen yang bahkan kita tidak Thank tahu you, apa. Thank you, Mr. Hill.
Terima kasih. Let's start with the first test. Silakan. I will show you some items. You might recognize. Saya akan memperlihatkan beberapa barang yang akan membuat kamu ingat sesuatu. One, a donut. 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 Two, a box. A box. Three, a plant. A plant. Plant. Four, a photo. A photo of my girlfriend, of course. Five, a speaker box. Speaker box. Six, a coin. A coin. Barang-barang ikonik dalam hidup kita, kira. Seven, a bird. Bird. Why we need a bird? Thank you. Now follow me. All right. Please meet Sarah. She is at the end of the hallway. The lights went on, okay. One by one. Okay, kita disuruh ke ujung. Permisi. Ah, dicetak lampunya, okay? Silakan bertemu dengan Bu Sarah ya. Dia ada di ujung koridor. Dan ketika kita jalan, lampu tak 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 nyala satu-satu. What happened in this country? Buka tutup-tutup iki. Oke, hai Bu Sarah. Yang datangin kita di apartemen bukan? Hi Bob. Good to see you again. Say, kenapa kita dipanggil Bob sih? Good to see you again. You almost remember it all now. Kamu hampir mengingat semuanya sekarang. Open the door and bring color to your life. Buka pintunya dan biarkan warna dari hidupmu kembali ke sini kawan. Hari ketujuh. Tenanan yang buka. Excuse me. Excuse semua. Assalamualaikum. Le. Oh, dibuka dong. What is happening here? Kenapa ada seseorang yang beraju kuning dan ada seorang shadowman di kasur? Hello. Oh. Di kancing. Help, help. Oh god. Apaan ini? Schedule? Wes kabeh. Dreaming. Terus kita harus ngapain dong? Say, wait a second. Kok moro-moro memory test? Wow. Oh, I see. Alamat salah lagi. Ya. Kita selesaikan puzzle ini. Kok moro-moro dikongkon memory test ya? Ya apa ya? Masih. Wait a second. Pilihan kita enggak boleh. Bahkan yang kuning pun enggak boleh kepegang ya. Baik. Pasti kurang satu titik. Gak bisa. Ayo sama lagi kucing. Wait a second. Let's solve this.
Voila. Enter. Waduh. Ya apa, Jen? Okay, we're pass. Seharusnya ki iso mudah sih, seharusnya. Seharusnya. Kayak iso sih, salah lagi, salah move. Oke, okay, kita salah move. Oke, salah ya. Kak, harus bulat di atas dulu. Baru kok. Ini sih. Ya, yeah, of course. Apa maunya coba? Wah, gak bisa lagi, saya salah. Oke. Saya. Oke. So far so good. Ya apa, Jen? Ah, salah. Ya apa ya? Kayaknya bener, tapi kayak mulai di bawah sih. Nani? Aduh. Salah. Kita coba segala cara. Okay, so far so good. So far so good. Okay, satu spot dalam hidup kita mulai berwarna. Entah apa maksudnya. Okay. Another thing. Dan kita kok jadi Bob ya? Iya, kita tetap jadi Robert Hills. Oh my god. Apakah kita diberi kesempatan kedua untuk hidup lagi dengan kembalinya warna ini setelah depresinya cukup lama, maybe? I don't know. Lanjutkan. Oh my god. Bring back memory. Okay. Salah ya. Ayo lare, aku ya apa iki gambare coba. Ara. Salah. Wah, iki koyoke mulai ada titik terang nih. Mulai ada titik terang nih. Kadang aku lali lho warna birdie ku apa. Welek gambaranku. Gini. Berarti kamu masih di depan jendela tidak? Ya. Oh. Aduh. Oke. Berarti depannya merah, abu-abu terus coklat. Kita coba sekali lagi. Berarti ininya merah. Ininya abu-abu. Nah, terus ininya coklat.
Welere kamarku rek sepurane lho. Si salah. Salah. Sik, bentar. Finally, aku mewarnai body dengan bagus. Ternyata benar-benar kudu dilukis rek kalau oret-oret sembarangan. Okay. Apalagi yang mungkin bisa kita sembuhkan dari kehidupan kita? Nothing. Okay. Red. Yeah. Strawberry red, broccoli green, meat red. Cherry red, peach green. Yep. Wes nih. Red. Dimakan. Mulai hidup sehat maybe ya. Mulai normal makannya. It was delicious. Okay. One last things. Wake up, Robert. Wake up, Robert. Now. Kosong ya. Terus apa mana lagi? Tinggal ini toh yang belum. Terus siapa nih coba? Tidur tak? Coba anything. Sik, tak goleki kenapa ini. Wait a second. Bangun dong. Okay. Ikut. Keluar. Kemana kamu? Mia. Mia. Place. Place. Okay, kita high five lagi ya. Take my place. Kita satukan clinking dengan clinking. Oke. Kita udah merdeka ya. Kita kembali ke diri kita yang sembuh. Oh my god. Good night. The bird. I was walking in the park.
aku jalan-jalan di sebuah taman. A woman sat on the bench. Ada seseorang cewek yang for duduk. A moment, I stopped to look at her. Aku berhenti untuk melihat cewek itu. A bird flew away. Ada burung-burung yang berterbangan. She was drawing something. She put down her pencil. Dia lagi gambar sesuatu dengan menggunakan pensilnya. I asked her. Aku bertanya. What are you drawing? Kamu gambar apa? She looked down. It's a robin. She said. Ini robin. She moved her hand. Ya apa move her hand lagi? And closed the book. And closed the book. Terus? I'm sorry. It's gone now. Maaf ya. Itu pergi, udah pergi, enggak bisa kamu gambar lagi. She stared at me. No, it's not. Tidak. It's all in your head. Itu hanya dalam bayanganmu saja. She closed her eyes. Okay, close your eyes. Oh dear. We're back alive, right? Wait. Selesai. Woi, sambil menikmati kredit. Jadi, kalau kalian masih bingung dengan jalan ceritanya The White Door, tak kasih mungkin bocoran sedikit ya. Jadi, kita ini adalah seorang pria yang umur 30 tahunan maybe ya. Dan kita punya pekerjaan, kita punya pacar, kita punya anything lah untuk support system dalam hidup kita. Tapi suatu hari kita kehilangan semuanya. Hingga kita itu sampai depresi. Depresi, frustasi, putus asa, ngelumpuk, dati siji, dan lain sebagainya. Sampai di satu momen kita itu kecelakaan. Nah, kecelakaan itu kan ada dua opsi kan ya. Satunya di bar yang dengan pistol, yang satunya dengan mobil. Nah, kayaknya yang reality benar-benar terjadi itu yang kecelakaan mobil. Gitu, karena kalau yang gun itu kayak, apa ya, keputus asaannya berlebih sehingga kepingin shot itself, you know. Tapi enggak, itu bukan, itu cuma apa ya lek ngarane kayak aku ngono. You know what I mean lah. Tapi yang benar-benar terjadi itu ketabrak mobil itu. Akhirnya suatu ketika kita sempat selamat ya, kayak tersadar dari kecelakaan tersebut. Karena ditolong seseorang juga, yaitu si old woman yang sempat kita kasih koin. Dia, ternyata kita masih hidup setelah kecelakaan itu, dan kita masuk ke sebuah tempat perawatan yang bernama The White Doors. Ya, dan The White Doors berupaya benar-benar menyembuhkan kita ternyata. Ada dua tafsir saja nih, benar-benar menyembuhkan kita atau benar-benar membuat kita pergi ke akhirat dengan damai ngono. Cuman aku pingin percaya sih kalau The White Doors itu membantu Robert untuk pulih. Buktinya apa? Kan pertama ada chapter namanya Lost Soul kan. Itu benar-benar sebuah perasaan yang tidak bisa terkontrol. Kayak Robert itu benar-benar lupa siapa dirinya sampai kaono wujudnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada satu titik di mana dia itu bertemu lagi sama dirinya dan tersadar kalau ya aku harus move on, aku harus memulai semuanya lagi dari awal, entah dengan cara yang baru atau apapun. Kira-kira begitulah. Kalau ada tambahan atau ada details yang mungkin gak aku omongin barusan di video ini atau episode sebelumnya, komen di bawah, let me know. Ya, wes untuk episode kali ini saya tutup sampai di sini. See you and ciao. Dadah. See you and ciao. Aku pengin leave a review maybe. Apa achievement-nya? Okay. Sesi achievement ya. Can you find all seeker star? No. Ternyata ada rahasia yang belum kita temukan, yaitu bintang rahasia. Dan nantinya akan bisa ada di sini. Baik, kita tidak punya achievement ya.
Kalau kita continue, what will happen? Oh ya, yeah. Event terakhir. Yes, dah.